Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Adina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasula. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma srah sudurana bi faidil imani bik wa jamilik wa kulli alayhi wa ahina bi ma'rifatik wa amidna wa shahadati bi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Eh jamaah duhur masjid Baitul Bahagia dan semoga dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam majelis ilmu, majelis yang dipuji-puji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga di dunia. Yang Nabi pernah sampaikan dimuliakannya, ditinggikan kalimatnya dan pada mereka-mereka yang memiliki niat tujuan yang sama untuk menjunjung kalimat Allah agar menjadi yang paling tinggi. Nah, masjid itulah yang disebut dengan Hilakul Zikri yang sahabat Nabi diperintah oleh Rasulullah SAW supaya jangan menyanyiakannya, supaya kita berada di dalamnya. Maka mari kita syukuri bersama bahwa pada siang hari ini kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk bisa hadir pada majelis ini di tengah-tengah, tetapi isinya, kalau majelis itu isinya untuk meninggikan kalimat Allah, maka siapapun kita dengarkan. Jadi yang diutamakan bukan ketemu dengan pertanyaan siapa yang mengikuti. Nah, kita majelis rebu siang ini isinya adalah tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus, yaitu upaya untuk mensucikan hati, jiwa, nafsu kita dari hal-hal yang negatif yang merusak. Sehingga ini menjadi kajian yang sangat penting, sangat baik, sangat mulia. Ya, perkara yang isinya banyak kekurangannya itu nomor dua. Tetapi kita bisa perhatian, baik itu dari yang memberikan informasinya, ilmunya maupun yang mendengarkan, itu butuh kesungguhan, butuh jihad. Ya, tadi saya sampaikan dari kemarin pada Pak Junaidi, saya sampai tadi malam jam 12:30 masih posisi masih rapat di Bandung. Ya. Kemudian tadi pagi 3:30 bangun, ya, tidur 12:30 bangun 3:30, kemudian persiapan ke bandara berangkat jam 6, mendarat jam 7:30 di Juanda. Kenapa saya menjadi Juanda? Karena supaya saya bisa nuntut waktunya duhur di sini. Karena kalau saya turun di Malang 12:04 baru landing, nggak mungkin terburu sampai sini sudah mau asar nanti. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya hari ini pagi ini masih ada rapat, tetapi saya mempatkan tadi malam makanya sampai 12:30. Karena apa? Karena untuk supaya bisa istiqomah majelis ini supaya tetap hidup dan konsisten itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesungguhan. Nah, maka mari kita kondisikan diri kita dengan kondisi yang sama, ya, bahwa kita sama-sama berkorbannya, sama-sama berjuangnya, sama-sama interlokal atau internasional. Nah, kalau masih kayak gitu kita cara beragama ini masih lama ini, kita masih belum juga dewasa. Karena apa? Karena yang namanya majelis ilmu itu kita datang itu udah berpahala. Mau kayak apapun kondisinya itu kita udah berpahala gitu.
Yang kita cari kan pahala, yang kita cari kan akhirat. Surganya Allah SWT, bukan puas-puas tidak puasnya suasana di dalam pengajian. Makanya justru kalau perlu kita ini justru malah kita paksa. Kita tahu misalnya ada pengajian, kita tahu orang ini ustadznya ini saya nggak suka, tapi saya punya waktu, saya punya kesempatan, datang aja malah. Justru untuk melatih kesabaran, melatih jiwa besar kita bahwa kita siap mendengarkan bahkan kepada orang yang tidak kita sukai. Nah, itu hebat. Tapi kalau kita maunya yang menyikapi berbagai macam majelis-majelis yang ada. Nah, itu pula yang menjadi buah dari bahasan kita yang pertama ini tentang keikhlasan. Nah, ada juga yang bertanya, ini ngaji kitab apa PowerPoint gitu. Saya sampaikan ini ngaji kitab, tetapi saya konversi ke dalam PowerPoint. Ya, kitabnya kalau apa jadi nggak mungkin ada yang apa pengen tahu. Ya, soft copy-nya ya ada di sini supaya apa namanya? Nah, mungkin ada yang menanyakan rujukannya itu yang mana rujukannya? Ini rujukannya. Ini kalau kitabnya ini, ya. Saya sampaikan sejak awal. Ini dikarang oleh Dr. Ahmad Farid. Ya, beliau sangat tekun dalam dunia tazkiyatun nufus. Beliau berasal dari Iskandariah atau Alexandria. Yang mengikat keikhlasan itu dengan etiba, dengan mutabaah, dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal saya sampaikan keikhlasan itu mengapa disebutkan kajian pertama dalam bab tazkiyatun nafas. Karena orang yang tidak ikhlas itu sumber segala penyakit. Ya, orang yang tidak ikhlas itu orang yang di dalam dirinya itu ada penyakitnya yang bahaya. Lu apa maksudnya Ustaz Sudek? Kalau ya tidak, makanya saya sampaikan untuk peringatan bagi kita semuanya, saya juga ini. Jadi jangan sampai salah paham, dikira ceramah itu nyeramai orang, ceramah itu nyeramai diri sendiri. Makanya Nabi sabdakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Makanya sampai dalam dunia pendidikan itu sudah dikenal cara belajarnya yang paling baik apa? Dengan mengajar. Jadi mengajar itu sebenarnya belajar juga. Nah, mengajar itu atau menasihati orang, menyampaikan ilmu, itu sebenarnya sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Makanya kalau tadi saya sampaikan keikhlasan itu adalah sumber kebersihan, kesucian hati, maka ketidakikhlasan adalah sumber dari kotor atau sakitnya hati kita. Ini maksudnya untuk kita semuanya, bukan untuk jenengan saya juga gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan dibahasnya pertama kali bab keikhlasan itu di dalam bab tazkiyah, inilah kunci utama pertama untuk membersihkan hati kita itu adalah berjuang sepanjang hayat kita supaya kita bisa semakin ikhlas di dalam hidup ini. Kita arahkan segala sisi kehidupan kita ini semata-mata untuk Allah SWT, semata-mata dalam rangka ibadah kepada Allah SWT, semata-mata untuk berharap surganya Allah SWT, semata-mata berharap ridhonya Allah SWT. Itulah keikhlasan. Apakah mudah? Tidak mudah. Tetapi kalau kita semuanya betul-betul punya semangat, tekad, kesadaran yang tinggi untuk mewujudkannya. Nah, apa tandanya yang disebutkan di dalam pembahasan kita sekarang ini? Bukti kalau kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita karang-karang sendiri. Gimana caranya kalau kita ingin menempuh jalan keikhlasan itu? Ada cara-cara yang kita bisa melakukan semuanya. Apa artinya ikhlas saja itu memang enggak cukup. Makanya penjelasannya apa? La yaqbalullahu azza wa jalla amalan minal a'mal hatta yatawaffara fihi syartan. Jadi Allah tidak akan terima amal seorang hamba dari sekian banyak amal yang dilakukannya kecuali memenuhi dua syarat.
Yang pertama ikhlas, ini merupakan syarat batin. Dan yang kedua mutaba'ah sunnah, mengikuti kanjeng Nabi, baik itu kabarnya, beritanya, perbuatannya, perkataannya, perintahnya, larangannya dari Nabi SAW, itu kita ikuti. Itu merupakan syarat dohirnya. Nah, gitu. Terus gimana kalau ada orang yang ngaku ikhlas tapi dia tidak mau ikut kanjeng Nabi? Dia berarti kalau menurut jangan namanya kolesterol tinggi itu di atas berapa, Pak? Di namanya kolesterol berlebihan itu minimal 200 kan. Banyak orang yang kolesterolnya di atas 200 sampai dia enggak merasa. Contohnya siapa? Ya saya sendiri. Saya 260 sekarang ini. Kolesterol saya. Enggak merasa. Padahal itu jelas-jelas ketinggian gitu. Gitu kan? Jadi banyak orang, jangan karena orang gak merasa dibilang berarti dia gak sakit. Itu tidak benar. Itu logika yang terlalu dangkal kalau kita. Bahkan mohon maaf, saya kira gak ada kita ini yang kures kan, tidak ada. Ada yang kures? Gak ada. Kita gak punya kepentingan pretensi, personal pretension kita gak punya sama sekali gitu. Sehingga apa? Mari kita bayangkan kita ini punya posisi yang sama, kedudukan yang sama, tugas kewajiban yang sama, tanggung jawab yang sama. Nah gitu. Sehingga apa? Hilangkan. Kalau dalam bahasa Nabi itu apa? Cobalah kalian dengarkan apa yang disampaikan. Ma uridu minkum min ajrin. Aku tuh lo enggak minta upah sama kamu. Jadi apa saya enggak punya kepentingan apa-apa? Gitu loh. Nah, sehingga apa? Sehingga supaya fokus pada ajarannya. Nah, gitu. Nah, mulai begitu udah mulai bagus. Mulai sehat kita punya jiwa, punya nafsu kita bisa kita ya. Itu semuanya merupakan ujian gitu. Maksudnya kondisi yang ekstrem kebalikannya itu tetap coba yang dilihat apa oleh Allah itu. Ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling bagus amalnya? Maksudnya apa? Karena umumnya manusia itu beramal itu lihat-lihat situasi. Beramal itu tergantung kondisinya. Kondisi pas mood dia semangat. Kondisi ngamut, enggak dilakukan sama sekali. Nah yang begitu, masya Allah dia itu hujan, panas, tetap sholat jamaah. Ya, sendirian atau banyak orang tetap sholat jamaah. Dibandingkan dengan apa? Kalau udaranya terlalu panas saya enggak datang. Terlalu dingin saya enggak datang. Kalau enggak banyak jamaahnya saya enggak datang. Kalau kita perbandingkan dua golongan, mana yang lebih mulia? Yang lebih terhormat, yang lebih baik, yang mana? Tentu yang bisa stabil gitu loh. Makanya kita ini jangan cuma kita bayangkan ini beban dari beban ke beban begitu. Ini adalah upaya jalan agama ini untuk membentuk karakter kita, untuk supaya kita punya karakter yang kuat, yang bagus, yang layak untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh bagi yang lainnya. Jalan itu apa? Ya jalan keikhlasan itu gitu. Makanya Allah sebutkan sangat ekstrim, yaitu kematian dan kinnaha haizuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam keadaan yang bagaimanapun. Jangan hirukan, karena itu hanyalah merupakan ujian saja. Mengomentari surah Mulk ayat yang kedua ini, Salafuna Soleh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu maknanya adalah akhlasuhu. Siapa yang paling ikhlas? Ahsan itu akhlas, yang paling ikhlas itu siapa? Karena bafa'inal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Karena apabila amal itu dilakukan dengan penuh keikhlasan tetapi tidak ayat yang ke-110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang berharap bisa berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Dan janganlah dia menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan apapun. Ayat yang ke 110.
Jadi ditanya, disindir saya, disindir. Manusia coba ditanya, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya? Refleksnya apa? Semua pasti ingin berjumpa dengan Tuhannya. Karena di antara nikmat yang dirasakan oleh manusia adalah ketika nanti di akhirat dia bisa berjumpa dengan Tuhannya. Kutukan dengan siapapun, Allah Subhanahu wa taala itu terlalu agung. Allah Subhanahu wa taala itu untuk disekutukan. Saya kapan sampaikan di masjid yang lainnya. Ini agak membahas sedikit tentang perbandingan dengan keyakinan yang lainnya ya. Kan ada juga yang apa namanya pohon disembah, gunung disembah ya, batu besar disembah, laut disembah, gitu misalnya. Nah, saya kemarin ke pantai apa Jogja itu. Parang satunya, sebelahnya. Lupa saya. Pokoknya hanya sebelah dengan Parang Tritis kanannya. Itu bertiga gitu ya. Satunya sudah sepuh, satunya kayaknya suami istri gitu. Itu menghadap ke selatan, menghadap ke pantai selatan. Ini begini. Ini pakai jilbab. Begitu. Apa kira-kira? Mau ibadah apa itu? Kalau bukan maksudnya adalah mengagungkan laut selatan kan begitu. Karena apa? Karena membayangkan kekuatan laut itu seperti itu yang pernah dirasakan, mungkin pernah tsunami begitu dahsyatnya. Mungkin itu yang apa dibayangkannya. Ini karena apa? Karena minimnya pemahaman mengenal tentang iman itu masih sangat terlalu jauh. Coba bayangkan misalnya. Kita sebut misalnya. Yang disebutkan dari Nabi SAW itu salah satu dari malaikat itu. Salah satu dari malaikat itu. Itu kalau sedang membentangkan sayapnya ya bisa bayangkan karena malaikatnya seberapa kekuatannya. Sudah kayak begitu Allah nyatakan itu bukan sesembahan. La tasjudu lisyamsi wa la lil qamar. Jangan kamu sembah matahari, jangan kamu sembah bulan. Wasjudu lillahil ladzi khalaqahunna. Tetapi sembahlah yang menciptakan itu semuanya. Jadi kalau kita nih pemandangan jangan sekali-kali dianggap sebagai beban. Itu tidak beban. Itu menyelamatkan kita. Kehidupan yang sangat indah, kehidupan yang sangat baik, kehidupan yang sangat mulia, yang agung itu adalah ketika selalu bisa mengkombinasikan dua itu dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Yaitu apa? Berjuang untuk mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orientasi hidup kita udah kita benahi. Tujuan kita pancangkan udah jelas. Mana kita kemana tujuannya itu? Arahnya kemana? Pancang udah jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik huwa al-muwafiq li sunnah wa adamu syirki huwa al-ikhlas. Maka amal yang soleh itu adalah amal yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak dibumbui, dicampuri dengan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang namanya ikhlas. Iya, tapi pada kalau secara prinsip jelas itu merupakan kesalahan. Udah jelas itu. Tetapi kita perlu mengetahui kira-kira mengapa sampai orang itu nekat melakukan hal seperti itu. Itu kita kaji. Pertama tadi itu, karena sangat bisa jadi mereka ini tidak tahu keagungan dari agama Islam sendiri. Kemuliaan, ketinggian, kesempurnaan, kemuliaan Islam itu mungkin belum sampai ke sana. Sehingga dianggap biasa aja. Ibaratnya kayak yang dikatakan oleh Emil Durkheim itu, antropolog itu, dia katakan agama itu adalah realitas sosial saja. Hanya kenyataan tema seperti itu. Kalau tema seperti itu, ya kita harus toleran. Tetapi yang betul-betul memang tidak ada tuntunnya sama sekali, itu bagian dari dakwah kita yang besar ya di situ. Tetapi pengalaman panjang dari mereka-mereka yang akhirnya bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala
berhenti dari melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak ada tuntunannya seperti itu, ternyata sentuhan utama itu bukan mengatakan itu benar apa salah, bid'ah atau tidak, tetapi imannya itu yang mendorongnya, akidahnya itulah yang mendorongnya untuk bisa meninggalkan dengan mudah. Nah, dan dua ini kalau kita kondisikan dengan baik, maka insya Allah umatnya akan dengan sendirinya, nggak usah disuruh itu, akan meninggalkan. Di zaman Nabi yang legendaris apa? Di zaman Nabi yang legendaris itu ada dua, yaitu khamr dan yang kedua adalah busana muslimah. Ini apa namanya, sikap atau reaksi sahabat itu betul-betul sangat luar biasa. Ambil taplak, ambil kain apa pemainnya dipakai untuk menutupi auratnya. Itu karena apa? Karena munculnya kesadaran kuat dari keyakinannya gitu, dari imannya. Nah, itu yang harus kita kembalikan. Marwahnya iman, akidah, ikhlas itu harus kita kuatkan supaya orang itu yang mendorong itu betul-betul kesadaran dirinya. Bukan hanya sebatas oh ini boleh, ini enggak boleh. Oh ini sesuai sunnah, ini enggak sesuai sunnah. Ternyata pondasinya tidak dikuatkan, nanti akhirnya nemu yang serupa, dia bingung sendiri gitu, bingung lagi bukan sendiri. Nah, itu yang enggak kita harapkan. Makanya harus dikuatkan. Obatnya apa? Harus kita ajak banyak untuk ke majelis ilmu. Gimana kalau ternyata dia enggak mau ke majelis ilmu, kita doakan. Kita doakan. Orang kita enggak daya cengkung kita juga enggak bisa seluas masalah yang kita hadapi kan, ya minimal kita doakan saudara-saudara kita supaya akhirnya bisa kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nggih. Yeah. Sebut contoh langsung aja coba. Contoh langsung, contoh. Maksudnya itu kan jargon ya, itu kan jargon. Islam Nusantara kan jargon. Maksudnya contohnya yang mau kita bahas apa coba? Kira-kira apa contohnya? Misalnya dia Islam yang toleran, Islam yang kebudayaan kan, seperti itu kan. Yang saya pahami dari Islam Nusantara itu kan seperti itu kan, Islam yang toleran, Islam yang kebudayaan. Kalau toleran memang kita ini kan memang diajarin untuk toleran. Kalau masalah toleransi yang gitu kan. Bahkan di zaman keemasan di Cordoba di Spanyol itu diabadikan oleh penulis Yahudi sendiri, tidak ada di muka bumi sejak dia tulis itu. Sejak apa sampai dengan dia tulis itu belum pernah ada suatu imperium, negara yang begitu sangat berkuasa, adidaya, tetapi begitu tolerannya kepada umatnya beragama lain. Dinukum baliyatin. Kurang apa gitu. Tolerannya itu loh. Sudah puncaknya toleran, enggak ada lagi itu. Nah, jadi kalau jargon saya itu memang enggak suka membahas jargon itu. Langsungnya dibahas, coba yang mana. Karena kadang-kadang kita itu dikondisikan untuk supaya tahu kulitnya, covernya saja, sementara dalamnya kayak di rahasia disembunyikan, itu kan nggak bagus itu tuh. Jadi apa jadi bahas? Ternyata setelah kita sampaikan, kalau bahas toleransi kita dibilang intoleran. Kalau misalnya intoleran karena apa? Karena menggunakan kata kafir, ini kan terlalu mengada-ada gitu. Kalau hanya menyebut kata kafir itu dibilang intoleran, ini bisa merusak banyak ini. Bisa rusak-rusak nanti. Surah Al-Kafirun, nama surahnya Al-Kafirun, artinya orang-orang kafir. Masa disebut akan diganti orang-orang non-muslim, masa begitu? Mendengarkan, yang membaca, yang melihat, termasuk indera beragama Islam, akhirnya timbul keributan. Ya yang salah bukan yang pengajian, kayak yang mendengarkan. Harusnya dia mengerti. Ya wajar kalau di forum umat Islam begitu yang disampaikan, ya karena itu menyangkut keimanan. Selesai sebenarnya, sampai gitu saja. Satu itu. Yang kedua, dikira misalnya kalau kita menyebut kafir, nanti kita akan diskriminatif kepada mereka-mereka itu. Mungkin khawatirnya begitu kan. Nah, pertanyaannya, emang ada di mana ketika umat ini lantang membahas surah Al-Kafirun membuat kemudian tetangganya disembeli misalnya karena tidak beragama Islam atau
enggak mau tegur sapa itu dapat di mana? Kan enggak ada juga. Itu lebih kepada kekhawatiran paranoid yang berlebihan. Kan enggak benar. Ya, dibuka saja ajaran mana yang kalau kita diucapin salam kita enggak boleh jawab itu di mana? Kan enggak ada. Itu contohnya. Jelas sekali dalilnya, sangat jelas. Atau yang kemarin kita dengar itu ada yang keluar dari agama Islam. Saya keluar dari agama Islam karena apa? Karena dalam surat Taubah itu ngajari untuk nyembeli orang musyrik. Habisnya dia kutip ayat waqatil musyrikina kafah. Ya. Apa? Perangilah, bunuhlah orang musyrik semuanya. Nah, itu kan ngajari untuk bunuhin. Astagfirullahaladzim. Ini kan namanya melintir-melintir apa namanya ayat gitu. Jadi itu contohnya. Jadi sebagian besarnya itu adalah bagian dari 19 ini muncul tafsir tersebut kafir kafir kafir. Nah, itu kan wajar kalau disebut. Ini bikin ribut ini. Justru yang ribut itu malah kebalikannya. Selama ini itu sudah berjalan begitu. Di pondok pesantren juga biasa membahas seperti itu. Tiba-tiba dipermasalahkan. Ini nyambungnya itu loh, nggak nyambung-nyambung kalau ini caranya. Artinya apa? Kita sudah sukanya itu framing bahasa agamanya, suka menebar fitnah kan gitu, berita-berita ifki, hadis, berita-berita bohong itu kita seberluaskan. Kayak begini ini nggak mencerdaskan, nggak mendewasakan. Sayang kalau bangsa ini digiring-giring ke yang muda-muda kayak begitu itu. Ya. Itu ya. Ada lagi? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian yang masih berbahagia, mari kita jaga keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu merupakan tantangan seberapa kadar keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malulah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita ini tidak istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara membuat rasa malu itu tidak hanya ketika menghadapi manusia. Alam semesta juga bisa membangun rasa malu. Misalnya matahari nggak pernah istirahat, nggak pernah pray, nggak pernah minta izin untuk lambat terbitnya. Yang itu. Pernah Pak kita dengar matahari minta izin? Apa minta terlambat sejam aja untuk udah capek? Enggak pernah. Kita matahari itu bisa membuat kita malu. Gitu. Kalau kita ini Syaikh Utsaimin misalnya mengatakan kalau disuruh milih mana yang lebih utama antara adzan dengan jadi imam. Beliau sampaikan adzan itu lebih utama. Alasannya apa? Karena kalau imam itu yang dengar tidak banyak. Yang dengar hanya sebatas dalam masjid itu. Mau sebanyak pun ya se-masjid itu. Tapi kalau adzan di apa